istrinya DS sudah datang berkunjung dan kita beri kesempatan untuk bertemu. Dan kemudian si DS pun sudah terlihat sangat tenang, bahkan sudah bisa tersenyum. Untuk besok, benarkah dikirim ke RSKU? Teman-teman wartawan, selamat sore. Sore. Ingin saya sampaikan pertama tentang kondisi DS. Saat ini masih dalam keadaan bagus. Dan kemarin, hari Jumat sore, sekitar jam 3, istrinya DS sudah datang berkunjung. Dan kita beri kesempatan untuk bertemu. Dan kemudian si DS pun sudah terlihat sangat tenang, bahkan sudah bisa tersenyum. Hasil asesmen yang diajukan melalui lawyer kami baru terima tadi dari BNNK Jakarta Selatan dengan hasil bahwa secara medis DS ada ketergantungan menggunakan kanabis narkotika jenis ganja. Dan setelah dilakukan secara asesmen hukum bahwa DS tidak terlibat dalam jaringan narkotika, hingga diputuskan DS bisa dilakukan perawatan pengobatan di RSKO yang diberi waktu minim 3 bulan sampai 6 bulan. Untuk itu, kami sebagai yang menangani kasus DS, kita sudah terapkan pasal 114, subsidiar 111 ayat 1, subsidiar 127. Dan keputusan nanti kita akan melihat dari hasil proses hukum yang berjalan. Untuk pemberkasan, kita lakukan sebagaimana mestinya dan kita menunggu untuk kelengkapan berkas yang ke depan kita akan kirimkan kejaksaan.